Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa intervensi Rusia di Ukraina diperlukan karena Barat sedang bersiap menyerang Rusia. Hal tersebut Putin sampaikan pada saat berpidato di parade hari kemenangan tahunan di Lapangan Merah Moskow yang menandai peringatan kemenangan Uni Soviet atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Barat mempersiapkan invasi ke tanah kami, termasuk Crimea, kata Putin dilansir dari Al Arabiya. Putin membangkitkan memori kepahlawanan Soviet dalam Perang Dunia Kedua untuk mendesak pasukannya menuju kemenangan di Ukraina. Dia secara langsung berbicara kepada tentara yang bertempur di wilayah Donbas di Ukraina Timur yang telah dijanjikan Rusia untuk dibebaskan dari Kiev. Membela tanah air ketika nasibnya ditentukan selalu suci, katanya. Hari ini Anda berjuang untuk orang-orang kami di Donbas, untuk kemenangan Rusia tanah air kami. Kematian setiap prajurit dan perwira sangat menyakitkan bagi kami, katanya. Dia mengakhiri pidatonya dengan seruan kepada tentara yang berkumpul untuk Rusia untuk kemenangan. Pidato 11 menit Putin pada hari ke-75 invasi tidak memberikan penilaian kemajuan dalam perang dan tidak memberikan indikasi beberapa lama itu akan terus berlanjut.